setuju. Ya mungkin dari saya. Yang pertama saya Polisi memastikan perkara kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT antara Lesti Kejora dan Rizky Billar telah selesai dan berakhir pada Selasa, 18 Oktober 2022. Rizky Billar meminta maaf kepada Lesti dan berterima kasih sebab telah menerimanya lagi sebagai suami. Ia berharap masalah ini dapat membuatnya menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi suami serta ayah yang lebih baik lagi. Sedangkan Lesti menganggap permasalahan ini sebagai pembelajaran dan ia menerima kembali Rizky Billar dan memaafkan segala kesalahannya. Bayu, ya mungkin dari saya. Yang pertama saya. Mohon maaf juga. Mohon maaf.